Pemirsa, warga Kelurahan Teluk Nilau, Lorong Gedung RT 07 Kecamatan Pengapuan digegerkan dengan seekor buaya sepanjang 2 meter yang masuk pemukiman warga. Hal ini pun sontak membuat warga sekitar kaget. Beruntungnya pihak damkar sigap melakukan penangkapan dan evakuasi terhadap buaya tersebut. Dari video amatir yang direkam warga sekitar, terlihat buaya sepanjang 2 meter berada di sebuah lorong. Terlihat dari video tersebut, petugas damkar dengan sigap dan tetap berhati-hati guna mengevakuasi buaya sepanjang 2 meter tersebut. Buaya sepanjang 2 meter ini cukup liar, sehingga membuat pihak damkar kesulitan melakukan proses evakuasi dan penangkapan. Butuh waktu 45 menit bagi petugas untuk menangkap dan mengevakuasi buaya tersebut. Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran Wanwan Irawan membenarkan, jika pada Rabu sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, pihak damkar berhasil menangkap serta mengevakuasi buaya sepanjang 2 meter tersebut. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga sekitar yang resah terhadap kemunculan buaya tersebut. Setelah berhasil ditangkap, buaya tersebut dilepas liarkan ke habitatnya dan langsung diserahkan ke pihak PKSDA Provinsi Jambi. Sesuai dengan laporan dari masyarakat, yaitu Bapak Ibrahim yang bertempat tinggal di Lorong 7, RT 07, Lorong Gedung, Kelurahan Teluk Nilau, telah melihat dan melihat buaya masuk ke area perumahan masyarakat. Untuk itu mereka mengontak dari pos pemadam kebakaran Teluk Nilau untuk evakuasi dan penyelamatan. Atas kejadian tersebut, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati. Dan jika terlihat adanya keberadaan buaya, masyarakat diminta untuk menghubungi petugas damkar. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.